Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel YouTube Tukang Lasemberan. Salam sobat kreatif dimanapun Anda berada. Saya selalu doakan semoga diberikan kemudahan dan kesehatan dalam segala hal. Amin. Oke, sobat kreatif, kali ini saya membuat lagi ya, ini untuk review saja dan rekomendasi saja, barangkali bisa digunakan atau bisa bermanfaat. Ini adalah meja lipat dengan ukuran 2 meter 40 lebar 60 cm. Ini adalah dengan konsep berbeda ya dari video yang sebelumnya. Ini seperti ini ya sobat kreatif ya, ini posisi dilipatnya seperti ini. Untuk tingginya sendiri saya menggunakan tinggi 75 cm ya, standarnya. Ini untuk membukanya seperti ini. Nah, seperti ini sobat kreatif ya. Setelah itu saya taruh pengunci ya, pengunci knockdown. Nah, di atasnya itu. Pertemuan antara kaki dengan rangka mejanya. Seperti ini ya sobat kreatif ya. Untuk bautnya sendiri saya menggunakan baut 10. Untuk pegangan bautnya itu yang buat muter itu adalah ring ya, ring bekas ya itu. Jadi bulat. Nah, kalau sudah berdiri seperti ini, sebenarnya dikasih 2 pengunci aja sudah cukup ya, tapi saya berikan 4 pengunci supaya kuat ya, sobat kreatif. Seperti ini, dan untuk pembuatannya ini sangat simpel sekali, sangat mudah sekali ya. Sangat mudah dan sangat simpel menurut saya ya. Ini panjangnya 2 meter 40. Untuk kakinya ini dari pinggir ini, dari tepi itu saya kasih masuk 20 cm. Nah, ini saya menggunakan strip plat 2,5 cm ya, dengan tebel 5 mm. Sebenarnya itu strip plat 5 cm saya belah jadi 2 menjadi 2,5 cm. Jaraknya itu di atas itu 12 cm, dan turunnya ini 13 cm. Sesuaikan saja ya sobat kreatif penggunaannya, dan menurut sobat selalu sudah kuat. Ini sangat kuat sekali ya, sangat kokoh. Cuman kalau dipijak di tengahnya ini tetap akan melenggung. Masalahnya ini lengkangnya, lengkang jarak antara kaki dengan kaki kan 2 meter 40 ya, 2 meter ya. Nah, seperti ini ya, ringan, menggunakan hulu 3x3. Oke sobat kreatif, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, seperti ini ya sobat kreatif, sangat ringkas sekali ya menurut saya, mudah. Nah, seperti itu cara melipatnya. Untuk pembuatannya sendiri tidak memakan waktu yang lama ya, sangat cepat ya. Seperti ini ya sobat kreatif kalau dilipat ya. Oke, untuk subscriber saya, terima kasih telah menemani channel saya sampai saat ini. Dan untuk penonton baru, saya ucapkan selamat datang, semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal dan kesehatan, amin. Nah, di sini untuk kakinya ujungnya dikasih strip plat ya. Nah, itu untuk pengunci di rangka mejanya. Seperti itu. Oke sobat kreatif, terima kasih rekomendasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.